pagi tadi dengar teriakan itu saya langsung keluar. Nah pas keluar tuh pelaku udah duduk di sini nih, di depan sini sambil nangis-nangis gitu kan. Nah akhirnya kita tenangin sama tetangga, sama saudaranya dia juga, Pak Heru namanya. Saya kasih kopi, saya kasih rokok juga, maksudnya dia tenang kan. Nah saya juga belum tahu kalau itu dia udah habis ngebantai anak sama istrinya kan. Pas saya ke dalam, saya tanya, ada apa sih Pak? Si Pak Heru bilang, dia nggak jawab. Nah saya suruh bawa mobil, suruh bawa korban, saya juga belum tahu kan, makanya saya ke dalam, nggak tahu korban itu udah diletak di luar.